Terima kasih bagi yang telah menonton video ini, salam sehat salam sukses bagi kita semua penggemar dunia catur. Sebagai ilustrasi, kita akan menyajikan sebuah contoh, dimulai dengan E4 kuda F6, kuda F3, pion G6 gajah F4. Tingkat pembukaan London System perlu diingat, London System terbentuk dalam 10 varian. Varian ini juga disebut London's Defense, yang ini juga varian Scotch Game atau bisa disebut Gambit London System. Tentu saya tidak sebutkan satu persatu, entar kamu bisa bosan dan jenuh. Saya terapkan permainan ini berdasarkan komentar salah satu atas nama Zainal Siregar. Salam Master Medan, hadir, tolong pembukaan London System kita pegang putih, terima kasih atas petunjuknya Master. Karena, Master Catur Indonesia, selalu menghargai komentar, bagi siapa saja, yang mau bertanya, khususnya penggemar catur. Berlanjut pion D5, pion E6, pion C5, kuda C3, sampai. Di sini masih terbilang masih langkah-langkah yang lazim. Kalau, lawan terburu-buru, melakukan kuda C6, adalah langkah blunder, yang paling fatal, apa resiko sekuensi. Dalam hal ini, contoh, harus dibalas kuda B5, ancamannya sangat sederhana, tapi tidak bisa ditangkis. Contoh, pion kali pion kuda C7, skat, sekaligus mengancam benteng raja D7. Jangan terburu-buru makan benteng, karena itu sudah menjadi makanan tabungan kita, karena ada langkah yang lebih baik dari situ, harus dibalas pion kali pion, gajah D6, gajah kali gajah, raja kali gajah, barulah kuda kali benteng, gajah D7, pion C3, menteri kali kuda, dan sudah terlihat jelas, kalau kita unggul dalam permainan ini, mari kita kembali. Di langkah ke-6, kalau raja D7, menghindari hal itu terjadi, kuda G5. Langkah selanjutnya ancaman, benteng dan menteri. Kalau menteri E8, kuda C7. Lagi-lagi mengancam benteng dan menteri. Tentu, ini bukan semakin membaik. Untuk kesehatan lawan, mari kita kembali selangkah ke belakang. Kalau menteri E7, gajah D6, menteri E8, pion kali pion, gajah kali gajah, kuda kali gajah, mengancam menteri, menteri E7, pion B4, benteng F8, pion B5, kuda A5, menteri D2, pion B7, pion E4, gajah B7, pion E5 mengancam kuda, kuda G4, kuda F3, pion F6, kuda kali gajah, pion C6 skat sekaligus mengancam kuda, tentu aja kuda akan jatuh di tangan kita, tentu aja kita juga unggul dalam permainan ini, mari kita kembali di langkah sebelumnya. Gimana kalau di posisi ini dia, respon, menteri A5, jawaban. Sederhana pion tutup, raja D7, menghindari forking. Harus dibalas kuda G5, raja D7, langkah penting gajah. C7, mengancam menteri, pion tutup, pion kali pion, gajah A6, mengancam kuda dua kali pion, gajah kali kuda, pion B7, mengancam menteri dan benteng, langkah terpaksa menteri kali gajah, pion kali benteng promosi jadi menteri, tentu kita unggul jauh, dalam permainan ini, video ini masih berlanjut, mohon ditunggu keterangan dari Master Catur Indonesia, sekian dan terima kasih, bagi yang telah menonton video ini, sampai akhir, mohon jangan lupa, share subscribe, saya mohon.